Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, si Kinyong kia lagi nganggo Verosa. Besok ini saya review Verosa G2 tahun 97. Harganya 46 juta. Sekarang saya mau menjual itu Panther. Itu Panthernya. Oke. Wes lur. Ku kacane enggak ana lur pokudan. Karo dicunjung. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada saat ini saya mau menjual ini mobil Isuzu Panther LM tahun 2003. Wah, tumpakannya jangan kepenak temen ya. Kenyul-kenyul. Kenyul-kenyul. Wes ngene, mobilnya tulang. AC-nya ya adem. Ya, kayak mobil gue aku anu tuku seneng yang gue lo tetir kan ya mandan larang mandan dubur neng ya apa apa anu barangnya nek menurutku main yang gue sih barangnya main ya demagang walaupun ini tipe LM tapi tumpakannya lo penak ora bro nyaman sekali gue tumpakannya kepenak empuk, power steeringnya enteng, AC-nya anyos, terus peleknya itu pakai pelek Nissan, kalau nggak Nissan Terrano ya Nissan X-Trail. Warnanya juga warna favorit silver. Ya, oke. Seperti apakah mobilnya ya? Nanti. Ini saya lagi test drive dulu di jalan kampung. Penyul-penyul we. Ini bang kapal. Itu di depan ada jundalan ya. Polisi tidur. Saya terjang saja ini. Ya, gludek. Woi, gimana? Nyaman sekali, tidak terasa. Suara mesinnya di dalam juga senyap. Ini hawanya lagi mendung baik ya kayak karep udan maning. Ya wes langsung main ke kayak apa mobilnya ser. Ya ini tunggangannya angles Panther LM. Mampunya ya mampu Panther sih kalo. Ya ini Panther-nya wanrong ya. Wis. Dilihat dari sini ya. Oh lho lho wanrong-nya. Ini peleknya gede sih jadi ketone sangar gitu. Mantap, ini pakai pelek Nissan. Bannya juga masih kandel-kandel. Ya, oke. Sudah dilengkapi dengan Central Lock Remote.
ini di bagian depannya ya. Waduh, mantap ya, silver, warna silver favorit. Bodinya masih tipis. Bodinya ini cukup rapi. Rapi dan kinclong. Untuk di bagian belakangnya ini ada ini pelindung, pelindung kayak gini ya. Bagian sampingnya itu ada variasinya lagi ini. Pancikan sikil atau footstep. Untuk di bagian atasnya itu ada kayak gitunya. Ada ininya. Dan spionnya ini sudah dipasang garnish, garnish apa ini namanya? Cover, cover spion. Ini ditinggikan ini mobil, jadi terlihatnya sangar ya. Wih. Jarak roda sama bodi ini cukup panjang. Ini tinggi ya, ya mobilnya tinggi, dhuwur ya. Yang belakang juga ini tinggi. Sasisnya juga bagus. Ya. Mesinnya garing. Ya ini untuk bagian dalamnya. Buka dulu. Ini untuk di bagian dalamnya. Kacanya ontel window. Seperti biasa lah, Panther ya sudah berkali-kali saya review. Kacanya ontel, ini buat saklar AC. AC ya, ya. Yeah. Audionya di sini. Ini tombol hazard. Ya, untuk joknya ini yang bagian depan. Jok mewah ya. Yeah. Kayak sinang rumah, kayak kursi sudut ya. Yeah. Kayak sofa. Untuk jok yang tengah ya, jok yang tengah kayak gini, standar. Ini orisinilnya Panther LM, joknya itu kayak gini. Ya, ada minus-minusnya kayak gini, sobek, sobek. Ini kalau pengen bagus lagi dibelikan sarung jok. Itu di bagian belakang ya kayak gitu. Nah. Oke, naik body ya, insya Allah orangnya jad. Bodinya main, seger ya. Sekarang saya mau menghidupkan mesin. Kap mesin buka glor. Ini mesinnya. Sering bagus. Oke, taruh di gas. Mesinnya suaranya garing. Suaranya renyah. Rong 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 ya. Mantap. Oke. Wah, suaranya bagus. Itu. Aman, mesinnya aman lah. Yang di situ apa keras dibuka. Wes, tutup maning, Lur. Ya. Begitu dulu, sekian dulu. Bagi yang berminat mobil ini nanti bisa hubungi saya lewat WA. Jangan lupa di follow Instagramnya Bineka Motor Kebumen.
di jalan jelek, kenyul-kenyul. Berudan miki yang mandan jeblok kalane. Siki nang kabupaten hawane lagi udan baen. Asene lo seger. Ces. Anyes. Mobilnya ke 80 juta bae. Harga enggak berupa iki lo. Ana sing luwih murah ya akeh, tapi kan barangnya dorong mesti main nih gue. Neke kan ya main nih. Pakana lur.